Kuningnya harepan Imlek, nomor sen kembang jenis ros berem, katut kastuba ngaronjat. Kawasan Okarandapan, ku para patani kembang di Cideung Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lantaran ros berem kiwari geus kawilang arang langka, para patani kawalahan nohonan pasemenan tinu meuli. Kiwari mawar berem geus mimiti arang langka, sanajan kitu anu maresen eta kembang pikeun mapagi Imlek beuki ngaronjat, samalah hargana ge tika lipet tina biasana. Aya sababaraha grade mawar berem, anu panghadena nya eta grade A anu hargana nitih 125.000 sakodina, turta grade B 80.000 sakodi ti para patani. Di Cideung para patani kembang mimiti kawalahan mangsa nohonan anu maresen kembang mawar berem, lian ti stokna kawatesan. Hamarmen narajang pelak mawar tur ngabalukarkeun tumuhna eta kembang teu sampurna. Salah saurang patani kembang di Lembang nembrakeun balukartina saeutikna stok, hargana ge ngajaul. Bunga yang merah jarang. Pemesanannya banyak sampai ke luar kota, salah satunya Pekanbaru, sampai kita ekspor ke Malaysia. Posisi bunganya sampai sekarang yang jadi kendalanya tidak ada gitu, karena yang butuhnya yang pucuk-pucuk, bukan yang udah bermekar itu gitu. Rianti mawar berem pesenan kastuba berem turta kuskus gemilu ngajaul. Bikin ngungkulan etahal para patani ngalarapkan sistem silang, patani anu kakurangan kembang kastuba bisa neangan ka patani sejen. Bikin Imlek kastuba berem dijual 17.500 hiji potna dari bulan-bulan sebelumnya. Karena kalau Imlek kan biasanya dominnya merah gitu. Kalau untuk di Katusba itu bukan hanya Imlek aja. Itu dalam satu tahun itu ada tiga kali partai besarnya itu. Kayak Agustus, itu udah termasuk hari Natalnya gitu. Nah kalau untuk stok, untuk saat ini ya untuk apa, untuk Valentin, bukan Valentin, untuk apa? Reged anu hese diungkulana ku para patani nyaeta mahabuna hamakutu utamana anu narajang kembang mawar. Mangpirang ketak disorang pikeun numpes eta hama, tapi tepi ka kiwari tacan kapanggih obat anu mujarab pikeun numpes eta hama kembang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.